Alhamdulillah, bersyukur dinikmatilah yang pasti saya happy banget terlibat di project ini. Terus, and I'm so thankful for both of them di sana yang udah ngajakin saya, ingat sama saya. Karena lagu Cinta Sejati ini one of my most favorite song in the world ya. Gitu. Jadi such a dream come true, itu aja yang saya mau bilang. Jadi thank you so much. Waktu itu tuh dulu saya dengerin BCL nyanyi lagu ini, aduh ini lagu kok indah banget, and I was envy gitu. Gue tuh, aduh I wish I could sing this song gitu. Totalnya akhirnya diajakin, senang banget, alhamdulillah. Jadi Teh Reza sendiri yang memilih atau disodorkan sama Teh Reza sama Mbak Mayang? Saya dihubungi sama Aquarius, Aquarius bilang ini diajakin kamu untuk nyanyi lagu Cinta Sejati ini. Wah, aku pikir banyak lagi, oke. Oke, jadi benar-benar mimpi yang jadi kenyataan ya, Res. Saya waktu bilang saya I was so excited, so saking saya merasa sangat bersyukur gitu ya. Terus kebetulan memang saya sudah sering nyanyi lagu ini sebelumnya, jadi saya happy banget. Tetap aja saya ada, saya kontak langsung sama Ade Govinda yang bikin. Jadi saya ada arrangementnya, Ade Govinda yang bikin, gue asik banget. Dan saya bilang untuk menyesuaikan key-nya segala kayak gitu. Terus akhirnya juga pada saat mau take vocal, agak berlebihan kalau saya cerita gue apa ya, sebenarnya saya malu ngomongnya. Tapi itu yang terjadi gitu, bahwa saya khusus gitu ya, saya minta sama Allah, saya minta sama Allah supaya bisa membawakan lagu dengan baik, saya hajar gitu juga tadi ya, kayak begitu ya, saking saya hatinya ya, saya sholat aja gitu, bawain lagu ini supaya benar-benar bisa bisa fulfill gitu, fulfill sang produser dan juga sang komposer dan juga tentunya semua mudah-mudahan bisa fulfill.